Otoritas Jasa Keuangan, OJK, kembali menggelar acara OJK Goes to Campus yang kali ini diselenggarakan di Universitas Islam Sumatera Utara, UI Sumedang. Acara ini adalah salah satu upaya OJK untuk mendorong peningkatan literasi bagi kaum milenial. Selain menjelaskan latar belakang berdirinya OJK, fungsi dan tugas OJK, acara ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait produk jasa keuangan dan aturan main yang diawasi OJK bersama dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Kita selalu memberikan edukasi kepada para milenial, kepada para mahasiswa, kepada anak muda, bagaimana untuk melakukan perencanaan keuangan agar mereka hidupnya sejahtera, tujuan kedepannya menjadi lebih sejahtera. Jadi dengan memberikan literasi, mereka paham, mereka tahu dan yakin ketika mereka memutuskan untuk menggunakan jasa keuangan. OJK menilai, mahasiswa sebagai generasi penerus harus memiliki pengetahuan keuangan yang memadai, sehingga nantinya bisa mengelola keuangan serta memanfaatkan produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. Acara ini terkesannya bagus untuk menyampaikan informasi buat kami bagaimana tentang fungsi asuransi itu, bagaimana tentang mengelola keuangan kami. Mungkin semoga acara ini mungkin berguna bagi orang-orang lain. Karena itu, OJK mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan untuk menimba ilmu, khususnya mengenai pengetahuan keuangan sekaligus memanfaatkan produk keuangan yang ada. Acara ini juga bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK, stay cool! Dari Medan, tim OJK TV melaporkan.